Desa Neglasari yang berada di wilayah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, memiliki luas wilayah 200,712 hektar, terbagi ke dalam 3 dusun, 10 RW dan 33 RT dengan jumlah penduduk 10.715 jiwa. Semua program pembangunan anggaran tahun 2018 telah terselesaikan. Di antaranya pengalokasian dari ADPD digunakan untuk rehab kantor desa, dari Bandung digunakan untuk rehab balai musyawarah desa, dan dari DD digunakan untuk rabat beton jalan lingkungan dan untuk pembangunan TPT. Ini bersumber dari dana desa bahwa rabat beton itu 10 titik. Jalan desa yang menyambungkan Desa Neglasari dan Banyuwangi, dan panjangnya ini sekitar 380 meter yang dihotnik, bersumber dana dari dana desa. Ini TPT dari sumber dana desa tahap 3. Sedangkan dari Raksa Desa digunakan untuk pembangunan MCK. MCK bersumber dari PSPM Raksa Desa. Ibu kumaha karosna aya MCK di ibu? Raos, hatur nuhun di. Ibu tanahna ieu hibah ti saha, Ibu? Ti ibu. Ti ibunya. Bahwa Satgas Citarum ini selain kita melalui menangani kipal, pembersihan di masyarakat setempat, pembuatan MCK, dan kita juga melaksanakan penghijauan. Salah satu contoh ya, untuk kegiatan sekarang ini kita sedang melaksanakan pembibitan pohon kopi, Pak. Awan Setiawan selaku Sekretaris Desa Neglasari mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak pemerintah atas semua kucuran dananya. Dan juga kami atas nama pemerintah Desa Neglasari sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah pusat, pemerintah kabupaten maupun provinsi tentang dana-dana yang telah dikucurkan kepada Desa Neglasari. Nah, mungkin sebagian jalan desa tinggal sedikit lagi, baik berkaitan dengan TPT ataupun rabat beton dan hotnik, dan juga paling diutamakan tentang pemberdayaan masyarakat, tentang perekonomian masyarakat, bahwa masyarakat sangat membutuhkan baik tentang pelatihan, bantuan modal, ataupun peningkatan-peningkatan perekonomian. Dan juga alhamdulillah juga BUMDES sekarang sudah berjalan dan bergerak di berbagai jenis kegiatan, diantaranya simpan pinjam, pengelolaan sarana olahraga, baik lapangan futsal maupun sarana badminton. Jadi di Desa Neglasari punya dua gor, satu gor badminton, yang satu lagi lapang futsal. Lapang futsal itu juga bersumber dari dana desa. Dan juga tentang warung BUMDES. Dari Neglasari, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Komaromansyah, Hadas TV mengabarkan.